Innalillahi, beredar kabar anak Sultan Djorghi dan Anissa Triapsari meninggal dunia. Dikutip Sensasi Selop dari suara.com, beredar kabar duka putri bungsu Anissa Triapsari yang juga merupakan anak Sultan Djorghi yang bernama Lulus Hafizah meninggal dunia akibat sakit paru-paru. Kabar ini dibagikan oleh sebuah akun Facebook. Akun ini membagikan sebuah link laman yang berupa artikel mengenai kabar meninggalnya anak Sultan Djorghi dan Anissa Trihapsari. Dalam narasinya, putri pasangan selebritis itu disebut baru berusia 12 tahun saat meninggal. Artikel itu juga menyebut jika anak Sultan Djorghi dan Anissa Trihapsari tersebut pandai menghafalkan Al-Quran. Sayang, gadis berusia 12 tahun itu disebut meninggal dunia di usia muda karena mengalami sakit paru-paru. Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut. Kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Putri bungsu Anissa Trihapsari, Lulus Hafizah. Baru 12 tahun sudah jadi penghafal Al-Quran, namun meninggal karena sakit paru-paru. Semoga husnul khotimah. Amin. Lantas benarkah klaim tersebut? Namun sebelum lanjut, pastikan sahabat Sensasi Seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Berdasarkan penelusuran turboxhoas.id, jaringansuara.com, kabar duka putri Sultan Djorghi dan Anissa Triapsari meninggal dunia karena sakit paru-paru adalah tidak benar. Faktanya tidak ada berita mengenai kematian putri bungsu Anissa Triapsari. Hal ini terungkap setelah dilakukan penelusuran di laman yang membagikan artikel tersebut. Adapun berita yang ditampilkan di laman tersebut hanya membahas mengenai prestasi anak bungsu Anissa Triapsari sebagai penghafal Al-Quran. Prestasi anak Anissa itu memang benar adanya. Fakta tersebut terbukti dalam postingan Instagram Anissa Triapsari @hapsarianissa29 pada tanggal 21 Juni 2020 lalu. Sementara itu, bukti kabar kematian anak Sultan Djorghi itu dipastikan tidak benar jika menelusuri akun Anissa Triapsari. Akun Instagram Anissa itu sama sekali tidak ada postingannya mengabarkan jika putrinya meninggal dunia. Selain itu, nama putri bungsu Anissa Triapsari bukanlah Lulus Hafizah, melainkan Aqueni Asis Djorghi. Putrinya itu merupakan buah cinta pernikahannya dengan Sultan Djorghi. Dari penjelasan di atas, maka kabar duka mengenai anak Sultan Djorghi dan Anissa Triapsari yang meninggal dunia karena sakit paru-paru adalah hoaks alias tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam konten misleading content atau konten yang menyesatkan. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selop. Sampai jumpa lagi.